You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum warahmatullahi Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita berada di segmen movie review di mana hari ni cerita yang kita nak review adalah cerita Revenant yang korang boleh tengok dekat Disney Hotstar Plus. So, cerita ni kau macam agak excited masa mula-mula dia keluar sebab first episode je sebenarnya dah blow up ya, ceritanya dah viral kat TikTok sebab dia cerita Korea. Cerita Korea kalau nak buat seram-seram tu banyak tapi jarang lah, mostly bercinta-cintaan romantic semua kan kalau K-drama ni. But this one, dia drama ada 6 episode semuanya and katanya sangat seram. So untuk peminat-peminat cerita seram sekalian, you should give a try untuk tengok drama Revenant ni dekat Disney Hotstar Plus. So before kita nak review cerita dia ni, jom kita tengok trailer dia dulu. Mun 밖은 다른 세상. 문을 열면 그곳엔 악귀가 있다. Dia punya trailer agak gempak je di situ. And kamu ada tengok few viral video on TikTok, dia punya scene yang cermin tau. Macam ramai yang kata lepas tengok cerita ni takut nak tengok cermin lah, takut nak tidur dekat atas katil yang sebelah ada cermin lah. So first episode lagi kamu dah faham dah kenapa orang cakap pasal cermin. So jom kita baca sinopsis dia dulu. Revenant ni mengisahkan tentang seorang wanita bernama Gu San Yong yang dibintangi oleh Kim Terry. And the reason big why juga kenapa kamu nak tengok cerita ni is because pelakon Kim Terry ni tau. Because I'm a fan of her and she's very good at acting. So Gu San Yong ni dia tengah buat preparation untuk dia ambil test ataupun ujian penjawat awam kelas 9. Dia nak ambil kerja kerajaan lah. Lepas tu dia tinggal berdua je dengan ibu dia, iaitu Yoon Gyeong Moon yang dibintangi oleh Park Ji Yong. Park Ji Yong ni pun quite famous actresses I think in Korea. So mak dia ni menghidap penyakit jantung dan menyebabkan anak perempuan dia San Yong ni terpaksa bekerja part time lah untuk sara kehidupan dia dan sara perubatan ibu dia. Sampailah satu hari ni, mak dia ajak anak dia ni pergi ke pengebumian ayah dia, which is Gu Kang Mo. So ayah dia ni sebenarnya ex-husband. Ex-husband mak dia lah, diorang dah bercerai lama lah. Tapi apa yang mak dia cakap dekat anak dia ni, yang ayah dia sebenarnya waktu kecil-kecil dulu, ayah dia mati sebab accident. Tapi sebenarnya bukan, korang. And mak dia cakap dekat ayah dia yang ayah dia sebenarnya macam pekerja biasa lah. Tapi bukan, korang. Ayah dia seorang profesor ya. Profesor cerita-cerita rakyat. Macam seorang profesor yang meneliti cerita rakyat dan juga mitos. Lepas tu, masa dia pergi makam tu kan, dia jumpalah nenek dia. Nenek dia ada bagi macam satu peninggalan arwah ayah dia. Which is, itu adalah satu perhiasan kat kepala tau. Perhiasan kat kepala perempuan. Warna merah benda tu. So in other words, dalam Melayu punya pemahaman, benda tu adalah peninggalan Saka. Ya korang, so cerita ni pasal Saka keluarga, Saka keturunan bapak dia ni. Ha. And mungkin ayah dia tu mati disebabkan Saka tu. Lepas tu mungkin Saka tu tengah mencari tuan. Dan perempuan ni, anak dia ni sekarang telah menerima Saka tersebut tanpa sedar. Macam yang kita semua tahu kan, kadang-kadang Saka ni boleh diterima melalui mimpi. Kita ambil benda tu pun tiba-tiba dah wujud perjanjian antara kita dengan jin yang kita bertuan, yang kita tuan kepada jin tersebut. So samalah dalam cerita ni, dia tak sedar pun. Ha. So kamu nak ceritalah beberapa fakta ada dalam cerita Revenant ni.
Yang pertama tentang pelakon The Kim Terry tu. So Kim Terry ni dia melakonkan dua watak dalam cerita ni, which is watak seorang anak tu, seorang anak perempuan tu, Gu Sanyong, dan juga watak dia dirasuk. So adalah dalam interview kan, dia dedahkan yang plot dan juga pembangunan watak dalam drama ni sangat mencabar untuk dia. Dan skrip yang ditulis oleh Kim Eun Hee pun sangat lengkap dan dia rasa dia boleh lakonkan skrip tu. And korang tahu tak, Kim Eun Hee ni dia pernah buat cerita, dia pernah tulis juga skrip untuk cerita Kingdom. Cerita Kingdom tu pun cerita hantu juga. Lepas tu yang kedua, cerita ni mendapat penarafan tinggi pada siaran tayangan perdana dan dapat rating tinggi juga, purata 99%, menduduki tempat pertama dekat semua saluran. And Revenant juga menduduki tempat pertama dalam kalangan umur 20 hingga 48 tahun penonton and dapat rating purata 4.1%. And korang tahu tak, Kim Eun Hee yang penulis cerita ni, dia buat penyelidikan ritual sebenar tau. Penyelidikan ritual mistik sebenar. And dia mengaku bahawa dia telah membuat kajian mendalam ketika dia menulis jalan cerita Revenant ni. And dia telah melawat satu perkampungan yang berhampiran dengan pantai di mana ada satu upacara lah yang diadakan. And dia juga menyaksikan upacara tu diikuti oleh beberapa orang. And Kim Eun Hee juga menerima message mistik daripada ketua kampung kat tempat tu. Dia, ketua kampung tu melarang dia untuk toleh ke belakang supaya dia tidak dirasuki roh jahat. So, untuk review episod pertama bagi Kama, dia punya jalan cerita waktu first episode ni agak slow lah. So, for me, it's good for you untuk tahu the synopsis first so that tak adalah macam tak faham. Sebab mula-mula tu dia macam tak adalah banyak hantu sangat. Tak ada banyak benda seram sangat. But for me, jalan cerita dia lain daripada yang lain. And dia macam tak larilah daripada pemahaman kita tentang Saka tu kan. So quite relatable untuk siapa yang pernah experience Saka keturunan. And the script ada sense of humor sikit. Dia macam ada certain lah script yang macam kelakor sikit. Lepas tu in term of dia punya grafik and sound. Kalau cerita Korea ni korang memang tak payah sentuh lah. Dia punya grafik dengan sound dia memang dah level-level apa dah, walaupun ni series je kan. Bukannya movie ke apa. Cuma tu lah, dia macam slow sikit lah episode satu ni for me. And mungkin kalau korang keep layan, macam korang tengok sorang-sorang tu kan, korang tengok je cerita tu, mungkin akan layan lah sampai habis. Sebab cerita ni, kalau korang macam bercakap sekejap dengan orang sebelah, korang kena patah balik. Sebab every perkataan yang dia cakap and every script dalam cerita ni, memang kita kena faham. Kalau kita macam teralik sikit, kita tak faham dan kita akan miss the points. And dalam episod 1 ni, dia ada tunjukkan tau yang perempuan ni, Gu Sanyong ni, bila dia menerima Saka tu kan, dia seolah-olah macam everything yang dia tak suka, siapa-siapalah yang dia tak suka, dia benci ke, orang tu akan mati. Waktu ni dia tak percaya tau. Dia tak percaya benda-benda mistik. Dia tak percaya hantu whatsoever. Bila ada seorang profesor ni. Profesor ni pun profesor yang menyelidik tentang cerita rakyat dan mitos. Cuma profesor ni dia hijab mata dia terbuka tau. Itu yang unik sikit dalam cerita ni. Hijab mata dia terbuka. So dia boleh nampak malu halus lah. Dia ada bagi warning dekat Gu Sanyong ni. Tentang Saka tu. Sebab Saka tu jin yang jahat. And dia akan menuruti permintaan yang jahat lah. Contohnya kalau Gu Sanyong dia macam tak suka dengan orang tu. Benda tu kan macam jahat kan. So jin yang jahat tu akan bunuh. So kena elakkan lah benda tu. Tapi perempuan ni macam tak percaya benda tu. So we will see how it goes. Sebab the next episodes memang Gu Sanyong ni banyak dirasuk. Kena rasuk dengan Saka dia tu. So macam mana pengakhiran dia? Adakah dia dapat lepaskan Saka dia? Dia dapat buang Saka dia or not? Korang kena tengok. Korang kena tengok dekat Disney Hotstar Plus. Ada episod 1 sampai 6. So siapa yang dah tengok, korang boleh komen down below berapa rating yang korang bagi, okay? Sekarang kamu nak pergi marathon sampai episode 6. Sebab semalam kamu baru tengok episode 1 sebenarnya.
So kawan rasa tu sahaja untuk video hari ni. Thank you Datuk Vijin sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.